Siap, Prof. Kayus. Dulu pokoknya daerah Jogja, tapi ini kayak lebih dekat ke Gunung Merapi. Gila, ini keren banget. Ungasan. Oh,
gitulah, atau ungasan atau unggulan nih kalian buat orang-orang Jawa Tengah ini, aku tuh lagi di mana. Pokoknya nih lihat, ini kayak ada tempat buat wedding, dan yang paling uniknya itu ini ada villa-villa. Villa-villanya mini, tapi itu dia berjejer. Berjejer seperti kayak perumahan-perumahan, kayak perumahan mainan gitu loh guys nih. Jadi ini kalau bawa adek, anak, ini sih cocok banget guys tuh. Cuman aku nggak dapet di sini karena kan ini memang kecil banget dalamnya. Yang di atas apaan sih? Guys, ayo kita intip ke sini guys. Tuh. Jadi di sini tuh ada satu toilet kayak dua ranjang gitu. Dan itu bener-bener rumahnya lucu banget. Jadi kalau mau ajak liburan anak nih ibu-ibu bisa kesini. Ini keren banget. Gila. Ayo kita foto-foto guys. Let's go. Guys, ini keren banget parah. Aku sih baru tahu. Jadi kita landing tadi di Solo, terus ke sini naik mobil. Kayak sejaman kayaknya, terus sampai di Ungas. Unggaran, Ungasan. Ini Unggaran ya. Unggaran, Ungasan. Dia juga lupa namanya. Ya udah nanti aku kasih tahu karena aku hari ini bakal ketemu sama Adele juga, oke? Tungguin ya. Hahaha.
ya. Aduh. Oke guys, kita sekarang lagi di jalan. Ini udah. Hartaku. Museum ini sisa hartaku. Apa pak? Museum ini sisa hartaku. Sisa oh, museum hartaku. Ini sisa hartaku. Emang sisa penjajahan ya? Cuma kita lihat ya, kita tanya-tanya ke dalam. Let's go. Copot dulu helmnya. Oh iya lupa. Lagi nggak connect. Oh iya, iya, ini motornya yang kena ini kan? Yang kena abu vulkanik ya sih. Waduh, ini berarti sebelum itu ini kayak kekubur gitu guys, sisa-sisanya. Di dalam ini rumah warga berarti ya dulunya. Ini rumah warga guys. Nah, sisa hartanya guys. Ini ada asbak yang gitu-gitu, ini kayak pajangan gini. Merinding guys. Jadi di sini tempatnya sakral banget tuh, kayak orang haid nggak boleh di sini. Dan ini tuh sisa. Ini dulu kayak gini nih, hancur banget. Ini si kakak-kakaknya mungkin yang selamat dari ini. Biar hancur banget ini. Jadi yang punya rumah semuanya masih selamat. Masih selamat semuanya. Oh yang ini? Iya. Oh jadi sebelah sini kan aku tadi kayak gak boleh ambil gambar. Terus cewek haid juga gak boleh kesini gitu. Itu kenapa pak? Iya karena soalnya sini. Yang sini terutama menggunakan barang-barang benda pusaka. Oh benda pusaka. Kalau yang di tempat lain cuma kesenian aja. Oh, bekas-bekas kamar. Kalau sebelah sana masih boleh ya? Masih boleh. Oh kalau sebelah sini tuh? Kalau sana juga masih boleh foto. Ada video. Kecuali yang satu kamar ini. Satu kamar ini karena ada benda-benda pusakanya guys. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus menghargai apapun itu ya kan, kesenian juga. Dan ini kan benda-benda pusaka peninggalan leluhur ya, seperti itu. Dan perlu makasih. Oh iya. Si banyak. Destinasi apa selanjutnya? Kita ikutin aja. Kan kita baru pertama ya enggak guys? Ini enggak, ayo let's go. Mana ya bapaknya? Mbak Bilak. Ini terakhir dan kita mau rafting langsung. Aku mau pipis guys. Bye.
Saatnya kita perang. Oke, saya belum pes. Gimana deh? Enakan di pucang ini daripada pucang itu konflik mulu. Tapi nyangkut lagi. Mau kembali? Itu tamangnya di sini dulu. Maju pantai. Jadi itu hidung berenang. Naik dong. Naik. Mari jalan ya. Sudah siap? Jadi itulah keseruan aku liburan di Jogja. Tapi ini bukan Jogja sih, lebih ke Magelang ya. Terus kan kemarin aku ke Gunung Merapi juga, terus capek juga. Terus kita ada rafting, tapi kita nggak tahu itu nggak bisa bawa kamera kan, karena kan memang susah banget terjal-terjal gitu. Kita rafting kayak di sungainya itu kan susah banget ya kalau bawa kamera. Jadi kita kemarin kayaknya nggak dapet stopnya, tapi nggak tahu kalau dapet aku masukin juga. Nah itulah pengalaman keren aku bisa jalan-jalan ke kaki Gunung Merapi. Itu keren banget sih menurut aku. Terus buat kalian, kalau kalian suka aku jalan-jalan ke gunung-gunung kayak gitu, kalian komen di bawah. Pokoknya buat kalian stay safe. I love you semuanya, bye.